Halo gamers, kembali lagi di channel Kosan Gaming. Jadi di game PUBG Mobile ini saya akan membagikan cara bagaimana mendapatkan settingan grafiknya HD, HDR, dan Ultra, dan frame rate-nya bisa sampai 60 fps. Nah, di sini saya akan beri contoh bawaan dari game PUBG Mobile-nya sendiri, hanya sampai ke balance. Ke HD dia masih belum bisa. Di HDR juga belum bisa kebuka. Nah, bagaimana caranya? Simak terus video ini dan jangan di skip-skip. Nanti pusing. Nah, lanjut saja, kita langsung ke cara-caranya. Close saja gamenya, kita ke S penjelajah. Nah, di sekarang tampilan awalnya seperti ini. Kita ke penyimpanan. Bila kalian ingin mendownload config-nya, ada di link deskripsi ya. Download. Mana download? Download. Nah, di sini ada user custom namanya. Dan ini sudah saya buatkan config-nya. Tinggal kalian download saja di link dan ikuti cara-caranya. Lalu kemudian edit, kalian blok dari sini sampai bawah, sampai habis bloknya, sampai ke bawah, sampai terus. Nah, sampai di situ disalin. Sudah disalin, kalian pergi ke Android data, cari COM Tencent yang ini, files UE4Game shadow save. Nah, config Android. Nah, di sini pilih yang user custom dot ini. Langsung es editor catatan. Nah, di sini edit lagi. Kalian blok lagi sampai bawah, sampai habis. Nah, sampai sini kalian blok. Nah, tempel, langsung klik saja tempel. Dan jangan lupa disimpan. Simpan. Sudah. Kalau sudah, kita close dulu gamenya. Kita coba buka PUBG Mobile-nya. Apakah berhasil? Sambil menunggu angka baiknya, kalian yang belum subscribe, subscribe dulu. Yang belum subscribe, subscribe. Yang sudah, terima kasih. Dan jangan lupa di like dan jangan lupa di komen bila ada yang kalian tanyakan atau pusing mengenai settingan grafik HD atau HDR di game PUBG Mobile ini. Jangan sungkan-sungkan untuk berkomen. Nah, coba kita lihat apakah berhasil atau tidak. Di close saja. Nah, kita sudah di gamenya lagi. Coba kita ke pengaturan apakah sudah berhasil atau tidak.
Nice guys, boom, berhasil. Jadi cara ini berhasil ya, lock. Mantap. Coba kita ultra dan ininya HD. Ininya nih disable, enablein aja. Anti aliasingnya, anti adjust grafiknya enable. Supaya kalau ada FPS yang drop bisa diotomatisin. Cara aman ini secara otomatis. Nah, di sini cell effective immediately-nya sesuai keinginan kalian. Nah, di sini saya mau mencoba HD sama Ultra. Oke. Nah, guys, bisa guys. Saya akan mencoba di training, guys. Mantap. Mantap, guys. Coba HDR. Mantap, guys. Mantap, guys. Extreme. Bisa, guys. Mantap, guys. Tapi di sini saya mau yang HD saja sama Ultra. Soalnya spek HP saya cuman Snapdragon 636. Mantap. Kalau kalian spek HP-nya udah Snapdragon 825, mantap itu HDR. Nah, mau nyobain rojak. Kita tes scope. Sorry. Senjatanya AUG. Kita tes. Wow. Mantap. Mantap, guys. Jadi segitu saja video dari saya. Jika ada yang kurang, komen saja di bawah. Bye-bye, salam gamers.